Halo, kembali lagi bersama kami di Surya Pandawa Jok. Di video kali ini kita kedatangan lagi mobil Kijang Kapsul yang akan dimodifikasi joknya. Untuk spesifikasi awalnya seperti ini, masih menggunakan jok Kijang original yang sudah di cover. Nah, untuk hasil modifikasinya, jok depannya diganti dengan jok expander. Untuk fungsinya sudah terdapat reclining yang bisa full rebah ke belakang dan ada adjuster peninggi dudukan jok. Dan pastinya sudah terdapat sliding. Kita pindah ke bagian belakang. Untuk tampilannya seperti ini. Sudah terdapat armrest di tengah joknya. Untuk fungsinya sudah ada reclining dan terdapat sliding di kedua joknya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang jok expander ini, bisa langsung klik link yang ada di atas atau link yang ada di deskripsi. Nah, untuk jok ini juga bisa dilipat dua kali ke depan sehingga penumpang yang duduk di belakang bisa masuk dengan gampang. Untuk jok belakangnya diganti dengan jok Innova Reborn bagian belakang original. Nah, bagi yang ingin memodifikasi jok mobil seperti ini atau ingin memodifikasi jok mobilnya seperti yang Anda inginkan, bisa langsung hubungi kami atau datang langsung ke workshop kami. Semua infonya sudah kami taruh di deskripsi. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.